Pemirsa, tak kunjung diperbaiki, jembatan gantung di Srengseng Sawah, Jakarta masih saja dilintasi warga. Jembatan gantung seperti dalam film Indiana Jones yang menghubungkan Srengseng Sawah, Jagakarsa dan Pasir Gunung Selatan Depok, Jawa Barat, kondisinya kian memprihatinkan. Kaki-kaki mungil siswa sekolah dasar ini menapaki jembatan gantung di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Karena sehari-hari melintasi jembatan gantung di atas Sungai Ciliwung ini, mereka pun sudah tidak ada lagi rasa takut. Padahal kondisi jembatan ini membahayakan keselamatan warga yang melintas. Jembatan gantung ini menghubungkan wilayah Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan wilayah Pasir Gunung Selatan, Depok, Jawa Barat. Meski kondisinya sudah lapuk dan tidak layak pakai, jembatan yang dibangun sejak 20 tahun lalu ini masih diandalkan warga untuk beraktivitas. Kan udah nggak layak nih, Bu. Ya, perasaan sih takut, tapi sebaru jalan, sebaru lihat yang mana yang bolong, mana yang enggak, gitu. Sebaru doa juga. Salah satu alasan warga mengapa mereka tetap melintasi di jembatan menantang maut ini karena mempersingkat waktu tempuh. Jika melalui jalan lain, mereka harus menempuh jarak lebih panjang hingga 1 km. Meskipun membahayakan, masih ada beberapa warga yang melintas atau menyeberang menggunakan jembatan ini dikarenakan warga ini untuk mempersingkat waktu. Dan kalau tidak ada jembatan ini, warga memutar sekitar 500 sampai dengan 1 km. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan segera untuk memperbaiki jembatan ini dikarenakan menyangkut keselamatan warga. Dari Jakarta, Lika Priliani, Gali Bagas. Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan.